Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Persiaran kita pada malam ini menerusi wawancara. Saya Siti Aini Omar dan bersama saya pada malam ini ialah dari hujung sebelah sana yang sangat dikenali Encik Ronnie Liu, dan sebelah beliau ialah Ustaz Hasanuddin Muhammad Yunus, dan sebelah kanan saya juga sangat dikenali Yang Berhormat Dr. Siti Maria. Tajuk wawancara kita pada kali ini ialah Jom Bantah Politik Toksik. Jadi politik toksik ini sesuatu yang baru yang ramai mungkin belum mengetahui apa sebenarnya maksud politik toksik. Saya serahkan kepada YB Dr. Siti Maria untuk memberi sikit penjelasan mengenai politik toksik. Silakan. Terima kasih Dr. Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Politik toksik ni, jom bantah politik toksik ni. Sebenarnya politik toksik ini istilahnya saja baru. Tetapi saya kira di Malaysia ini dia sudah ada di dalam pesada politik sudah lama. Saya nak ambil baik pada perkataan toksik tu ya. Toksik itu adalah racun. Ya, jadi bila kita menyebut kata politik toksik, makna dia politik yang penuh dengan keracunan dan kebisaan dan benda-benda yang negatif ya, yang hadir di dalam orang kata platform politik negara kita. Ya, jadi seperti racun ya, apabila dia sudah masuk dalam tubuh kita, dia akan memberi kesan kepada tubuh kita, dia akan memberi orang kata merosakkan ya, apa yang baik di dalam tubuh kita akan jadi tak baik ya, racun. Jadi begitu juga politik pada asalnya adalah satu perkara yang murni, kerana politik itu adalah satu wadah di mana kita berbincang tentang idea, tentang apa ni orang kata pemikiran, bagaimana kita nak memajukan negara kita, mentadbir negara kita, memerintah negara kita. Dia sepatutnya mengenai idea ya, tetapi oleh kerana politik ini berkaitan dengan kuasa, maka persaingan untuk kuasa itu begitu begitu hebat, kerana masing-masing mungkin pemain-pemain politik cuba mempengaruhi rakyat untuk membuat keputusan menyokong dia atau menolak lawannya. Jadi bila disebut politik toksik ini, di antaranya termasuklah pelabelan ataupun kita panggil framing. Apabila kita cuba memberi image kepada lawan kita dengan lawan yang negatif ya, dan politik ini adalah mengenai persepsi. Jadi kalau kita dapat mencipta persepsi kepada lawan kita dengan cara yang negatif, maka rakyat kadang-kadang dia tak berfikir panjang, dia tengok oh dia sudah label seseorang itu begini-begini. Macam ialah dalam kehidupan kita seharian, apabila seseorang dah di-label, misalnya kalau orang kata orang tu gila, maka belum apa-apa lagi orang sudah membuat konklusi, kesimpulan, kesimpulan orang tu gila. Ya, jadi makna dia toksik ni adalah politik yang telah dikotori dengan perwatakan-perwatakan dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kadang pada satu tahap orang akan benci pada politik kerana dilihat politik itu kotor. Ya. Jadi inilah sebabnya kita kena bantah politik toksik ini, menolak orang-orang politik yang mengamalkan politik toksik ini, kerana dia bukanlah satu perkara yang sihat. Dan hari ini kita lihat orang muda sendiri dah mula menjauhi politik kerana dia rasa politik ni sangat menjijik lah ya, kerana adanya tabiat-tabiat setengah ahli politik, setengah parti politik, setengah pemain politik yang menyebabkan dilihat politik ni sebagai sesuatu yang toksik dan sangat menggerunkan masyarakat. Itu dia, saya harap menjelaskan apa maksud politik toksik, walaupun saya belum beri contohnya yang penuh lagi, tapi itulah secara gambarannya. Politik kotor, jijik, menjengkelkan, yang boleh menjauhkan orang-orang yang minat orang terhadap politik. Tapi
tidak sepatutnya jadi macam tu kan? Tidak sepatutnya. Sebab itu sebab kita kata benda tu sudah ada tetapi tidak seperti sekarang. Sekarang ini dengan tambahan pula kita ada media sosial dan sebagainya. Jadi perkara-perkara negatif itu cepat merebak dan cepat membuat orang kata meninggalkan kesan di atas jiwa-jiwa rakyat kita. Ya, dan bagi mereka yang baru nak berkenalan dengan politik akan menjauh di politik. Misalnya kalau misalnya kita kata politik ganas, ya sepatutnya politik ni kita berhujah. Ya, tetapi apabila sudah masuk dengan kekerasan, masuk dengan pukul memukul, ya, masuk dengan baru-baru ni di mana bom apa digunakan di dalam majlis yang sepatutnya aman dan sebagainya, dia jadi sesuatu yang sangat toksik. Oh, nothing to hide tu. Ah yes, ya, 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 dalam dalam program Tun Mahathir tu. Ya, ya. Encik Ronnie Liu macam nak tambah memberi sumbangan. Saya cuba bagi example lah. Sebenarnya kita ini semua mangsa politik toksik. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Siti tadi, Siti Maria tadi, itu labeling ataupun framing. Kita suka tak suka, musuh politik kita, dia suka gunakan taktik yang kotor. Bagi saya, politik kotor jangan sama dengan politik toksik lah. Benda yang tak betul, mereka fitnah. Dia kata DAP sebenarnya tak pernah, saya bagi example lah, tak pernah kita anti-Melayu ataupun anti-Islam. Walaupun kita banyak kalilah memberi cabaran kepada UMNO, PAS dan sebagainya, tunjuklah satu sejarah ataupun bukti yang kita anti-Melayu. Tunjuklah bila kita anti-Islam. Tak ada. Tapi dia senang-senang dia kata DAP anti-Melayu, anti-Cina. Anti-Islam. To me, this is politik toxic lah. That's why it's time lah, high time. Memang masa sudah sampai kita bersama-sama lawan dengan politik toksik. Kalau kita mau lawan dengan musuh politik kita, kita boleh gentleman sikit lah. Jangan cakap yang bukan-bukan lah. Kalau kita bukan anti Melayu, jangan kata kita anti Melayu. Jadi apa sebenarnya puncanya timbul politik toksik ini? Ustaz boleh? Ya. Bismillah. Kalau kita lihat bahawa manusia ni sebenarnya sangat mempunyai tendensi untuk berbeza pandangan. Saya dan isteri saya pun mesti ada beza pandangan. Itu biasalah. Saya dengan anak-anak saya dengan jiran saya dengan teman-teman dalam seagama saya pun akan berbeza pandangan. Dalam fiqh sendiri pun ada mazhab-mazhab yang berbeza pandangan. Tetapi kebijaksanaan manusia ialah apabila dia dapat mengendalikan perbezaan pandangan. Itu yang paling hebat. Yang keduanya, bila berbeza pandangan, manusia akan cuba untuk bersaing untuk membuktikan bahawa pandangan dia yang terbaik. Dia nak menang lah. Nak menang. Itu pun tidak salah sebenarnya. Yalah. Sebab saya ada idea, saya kena pertahankan idea saya. Ia menjadi buruk, menjadi tidak senonoh apabila kita cuba nak mempertahankan idea kita dalam keadaan yang tidak bersopan. Kita mula menyerang orang seperti yang disebutkan tadi, kita mula menuduh orang, kita mula menyakiti orang dalam keadaan seolah kita dah tak ada idea lagi. Kita kehabisan hujah, maki hamun dan keluar tuduh dan semakin buruk, dan ia berlaku kepada semua manusia. Jangan pula kita kata toksik ni hanya berlaku pada satu bangsa, satu agama. Ia boleh berlaku pada semua orang. Jadi menyedari itu puncanya, manusia yang bijak dia kawal diri dia supaya apa? Dia sentiasa memurnikan suasana. Sebab kalau dalam keluarga tadi persaingannya mungkin persaingan individu, tapi dalam politik ia adalah persaingan untuk membentuk kerajaan, untuk meraih kuasa. So, ada orang dia nak meraih kuasa itu untuk kepentingan dan kelazatan dia. Tetapi kita nakkan di Malaysia ini, sesiapa yang terlibat dalam dunia politik, kita nak dia mempunyai cita-cita yang positif untuk serve orang ramai. Sebab itu kita terlibat dalam parti politik, kita membentuk kerajaan dan kita beri kebiasaan kepada pengundi, dan di sinilah parti-parti politik dia kena berhujah dengan para pengundi dia supaya
para pengundi dia merasakan idea dia idea terbaik dan dialah yang layak untuk membentuk kerajaan dan mengurus negara ini. Jadi kembali pada soalan tadi, puncanya ialah apabila kita tidak meletakkan objektif yang betul dalam penglibatan kita dalam politik dan kita ada kepentingan-kepentingan dan kita tidak menjaga diri kita, kita tidak menjaga akhlak kita, kita tidak jaga moral kita dan akhirnya segala-galanya jadi musnah. Jadi saya melihat ini politik toksik ni seperti kita telah undur ke belakang. Maknanya daripada kita nak ke depan lebih civilized, lebih bertamadun, tapi sebaliknya kita undur ke belakang. Jadi ini dia punya impact-nya memang sangat negatif lah. Macam election coming. Apa salahnya kalau Pakatan Harapan bersaing dengan Barisan Nasional melalui cara yang gentleman? You ada manifesto, kita pun ada manifesto. You ada budget, kita ada budget alternatif. Tak perlu fitnah kata yang bukan-bukan. Tak perlu panggil orang lain babi lah, apa barualah. No need. Tell us, you tell the people, apa you punya manifesto. Kalau you menang, apa perkhidmatan yang akan bawa? Apa perubahan yang akan bawa? Tak perlu fitnah. Dia sepatutnya begitu, ya, bila kita bercakap mengenai politik matang dan sejahtera, makna dia kita bawa apa kami, tawaran kami. Ya, tetapi oleh kerana politik toksik ini telah menjadi latar belakang kepada apa yang ada sekarang, jadi manusia menjadi, rakyat menjadi tidak rasional, dia tak nak dengar dah sebab dia sudah membakar sampahkan orang-orang tertentu di dalam misalnya di dalam kategori-kategori tertentu. Jadi apa benda pun yang keluar daripada mereka-mereka ini atau sekumpulan mereka ini sudah tak boleh pakai sebab mereka telah menghukum pihak-pihak tertentu itu sebagai begini. Jadi tak payahlah, idea dia sebagus mana pun tak payah dengar. Ya, jadi itulah yang kita rasa yang perlu kita beri kesedaranlah kepada rakyat sekalian, bagaimana nak menjadi orang yang objektif yang boleh menilai. Kita nak menilai peribadi atau kita nak menilai ideanya itu. Ya, kita nak menilai parti atau kita nak menilai individu. Adakah kita, misalnya kita manusia, ya, memanglah kadang-kadang ada dalam setengah-setengah parti itu misalnya ada seorang tu buat kesilapan. Ya, tetapi adakah kesilapan dia sama dengan kesilapan seluruh partinya? Ya, jadi ini perkara. Jadi yang kita nak dengar adalah apa yang nak dibawa. Misalnya kita menolak rasuah, kita tolak politik keganasan, kita tidak mahu ada seksisme di dalam politik, perkauman, agama. Semuanya, makna itu semua itu yang menyebabkan negara kita begini. Ya, jadi kalau beginilah saya lihatlah yang saya paling bimbang adalah orang muda lah yang sepatutnya ambil orang kata berminat kerana ini adalah masa depan mereka. Apa yang kita lakukan ini adalah untuk masa depan negara. Jadi masa depan orang-orang muda daripada kita. Jadi bila orang muda naik muak, naik jemu dengan cara politik yang mungkin ada sekarang ini, yang politik toksik ini, mereka akan merasakan apa gunanya kita berpolitik. Yalah, ya? I think apa yang doktor kata ini, satu sebab yang paling utama mengapa masih ada 3.4 million pemuda yang sudah layak jadi pengundi, dia tak mahu mendaftar. Sebab dia telah tengok politik toksik yang terlalu sudah lebih. Jadi dia sudah ada satu tangkapan politik yang tak sihat, tak betul. Walaupun politik actually is a platform to membaiki kita punya hidup, quality of life semuanya. Tapi dia orang sudah salah faham. Satu sebab because of politik toxic. Kalau tidak, I think our youngsters will register as voters. Yes. Kalau ikutkan sejarahnya dululah sebab Encik Roni sangat berpengalamanlah dari segi politik. Bagaimana keadaan dahulu sebelum keadaan sekarang ni? Sekarang ni kira macam kritikal kan, kira like neck to neck lah ya antara Pakatan Harapan dengan zaman dulu. Persaingan pun sengit juga. Tapi tahap
politik toksik itu tak not as bad as now. It's made worse by the made social worse. Media. Okay, dengan adanya media sekarang, dulu politik keganasan apa ni Saudara Ronnie sudah ada. Yeah. Saya ingat dulu ibu saya sendiri dulu seorang aktivis. Bagaimana wanita pada ketika itu dalam PAS ya tidak dibenarkan untuk keluar malam untuk apa semua sebab mereka sering diganggu. So situ sudah ada politik keganasan, politik semua itu dah ada. Dilarang tapi, keluar. Mereka tidak di orang kata digalakkanlah ya. Dan kadang-kadang tengah bermesyuarat, tengah berceramah pun ada lagi orang mengacau di luar, mengugut dan sebagainya. Kalau orang perempuan senang saja, kalau dia berjalan orang lelaki ikut belakang, dia sudah takut. Kan? Jadi itu adalah satu cara intimidasi. Ya, itu pun politik kotor juga. Jadi makna dia sudah ada, cuma pada ketika itu kita hanya ada dua media, TV dan akhbar. Jadi dia tidak begitu orang kata tidak begitu tak tersebar sangat. Tak tersebar luas. Tetapi sekarang dengan ada media sosialnya itu senang sangat dia buat fitnah. Senang sangat sebab kita tahu bahawa Malaysia nombor 2 saya tak silap di dunia, nombor 1 yang WhatsApp, penggunaan WhatsApp ni antara tertinggi di dunia. Jadi kita pun tahu satu video yang boleh diviralkan dalam masa yang pendek untuk sampai kepada semua orang dan kadang-kadang tidak memberi masa kepada mangsanya itu untuk menidakkan. Itu yang yang menjadikan politik ini begitu. Dia buat gambar yang palsu. Meruncing sekarang. Dia buat statement yang palsu. Ya, ya betul. Dia quote kadang-kadang sekarang kita tengok hari itu bila quote misalnya Tuan Haji Salahuddin ni mengenai satu isu yang mengatakan Melayu Singapura lebih baik daripada Melayu Malaysia dan sebagainya kan disebarkan ya untuk untuk membangkitkan rasa kebencian kepada pemimpin Parti Amanah and therefore Parti Amanah ya dan ia menyebar dengan ini semua orang terbenar ke betul ke Tuan Najib cakap begini jadi terpaksa pula kita buat counter palsu kan jadi makna dia begitu jadi begitu toksik sehingga kan tak kadang-kadang hilang rasional rasional itu kita tak boleh biarkan politik toksik diteruskan tapi apa bezanya antara politik toksik dengan kadang-kadang katunis lah ya juga melukis-lukis dan mengkritik so macam mana nak membezakan yang ini satire ya dan yang ini toksik bagi saya kalau kita tengok dalam politik dan dalam apa saja perbezaan kita mengizinkan semua pihak untuk membuktikan dia benar dan juga kita mengizinkan semua pihak untuk membuktikan bahawa orang lain salah itu perkara itu yang boleh diterima itu tetapi bagaimana you menggambarkan idea orang itu salah dalam teknik-teknik yang pelbagai yang kadang-kadang ada unsur-unsur penambahan mereka suatu benda yang tak cantik dan juga mengaitkan unsur-unsur peribadi yang tak sepatutnya diketengahkan dalam parlimen tempoh hari kita lihat Teresa Kok bagaimana namanya yang cantik dalam bahasa Mandarin itu telah diperli walaupun barangkali tidak direct tapi semua dalam parlimen dan yang menyaksikannya tahu bahawa ia bermaksud jahat dan bermaksud tak senonoh sebenarnya kita bercakap pasal untuk membawa idea yang baik dan untuk membantah idea yang tak betul mungkin sahaja saya salah ketika saya mengatakan idea itu tak cantik tapi dia sepatutnya mempertahankan idea itu balik jadi kita akan menggunakan bermacam media contohnya kartun tadi kan bagi saya kartun itu tidak salah tetapi kalau saya melukis kartun ataupun saya mengupah orang untuk melukis kartun untuk memberikan gambaran yang tak betul kepada kawan saya lawan saya pesaing saya saya rasa saya juga terlibat dalam politik toksik. Jangan tak ikut faktalah. Ya saya juga salah. Saya juga membawa racun dalam politik ni dan kesan yang paling kita takut seperti tadi kita katakan antaranya anak-anak muda tengok perangai politician yang dilihatnya begitu hodoh membawa racun yang berbisa tadi akhirnya tak mau mengundi. Ataupun pengundi-pengundi kita tak mahu keluar mengundi. Dia layak mengundi. Kita risau dan, juga. Yes. Dan yang paling buruk sekali, dia tak mahu kisah apa yang berlaku pada negara ini. Orang hilangkan duit ataupun rasuah yang begitu besar. Tekanan GST yang begitu teruk kepada rakyat. Akhirnya keperitan dia untuk takut kepada politoksid tadi lebih tinggi daripada keperitan dia beli barang mahal.
Padahal kalau dia terlibat dalam politik, dia membetulkan sistem politik ini, harga barang tak meningkat dan dia boleh hidup dengan bahagia. Dia tak kena tol tinggi dan tapi oleh kerana dia benci kepada suasana politik toksik, akhirnya dia tidak mau bertanggungjawab pada negara. Ini lebih bahaya lagi. Saya bagi example, Oktoberfest. Oktoberfest, pesta beer. Tapi kerana influence of politik toksik, dia orang yang pantai Oktoberfest, dia sengaja tak mau kata pesta bir. Dia kata pesta arak. Ataupun pesta minuman keras. Actually, bir bukan minuman keras. Di sisi undang-undang, in actual fact, dia pun bukan minuman keras. Dia bukan liquor. Jadi, pesta Oktoberfest, kalau translate betul-betul, pesta bir bukan pesta arak. But kerana dia orang mau nak menanglah dalam argument itu, dia sengaja tak mau bagi satu gambaran ataupun gambaran yang ikut fakta. Dia twist lah. Sebenarnya. So to me that is a political dia politik. Dia tak tahu pun apa pesta bir tu. Dia tak pernah pergi. Tak pernah pergi. Tetapi perkataan pesta itu ada konotasi negatif bagi orang Melayu. Berpesta makna berseronok-seronok. So the pergaulan. Pesta word itself is yes. Tak betul je. Yeah. Berseronok-seronok, bergaul berapa dengan bebas dan mereka orang Melayu, orang Islam ni bayangkan semua mabuk-mabuk. Itu salah sebab pesta itu. Jadi dia sebenarnya kita faham. Tapi untuk membetulkan sebab dia sudah jadi toksik. Ya, isu tu dah jadi toksik juga. Sudah jadi toksik. So kita nak orang yang cuba membetulkan pun sudah dilabelkan. Ini Oktoberfest tak ada benda semua tu. Dia cuma ada beer, drink to each other, halo-halo itu aja. Tak boleh link dengan maksiat lah, rokok lah, macam-macam. Banyak negara pun sudah ada. Ini bukan satu perkara baru. Orang sengaja kerana influence of toxic politics. Ambil masa untuk mendidik itu. Ya. Penolakan. Setengah ahli politik dia memang membiarkan pengikut dia, ya, mengamalkan politik toksik ini. Jadi apa? Itu barisan nasional lah. Barisan nasional. Tapi kan saya tengok kan politik toksik ni. Kadang-kadang pemimpin di atas dia tak sedar dia dengan sendirinya menggalakkan perkara itu berlaku dan dia tidak put a stop. Dia tahu tapi dia tak put a stop. Dia tahu. Ya, tetapi dia tidak memberi amaran atau memberi orang kata nasihat jangan buat. Jadi bila tidak ada tidak ada kata-kata yang untuk atau nasihat ataupun orang kata arahan daripada atas, maka orang bawah lemaklah kan dia akan ini dia ingat oh it's okay kan. Jadi sebagai pimpinan bagi saya lah kami sendirilah kami sendiri di dalam parti Amanah setiap kali akan mengeluarkan kalau apa benda kita minta jangan buat jangan buat jangan buat. Jadi bila sehingga kan ada setengah-setengah pimpinan kita tu sudah macam nah kalau yang ini dia mesti against this. Kalau ini dia mesti against this sebab kita jadi passion kita untuk kita sayang parti. Kita sayang orang kita. Jadi kalau ada satu atau dua orang atau tiga orang yang rancak sangat, kutuk, mengutuk dan sebagainya, kita sebagai pimpinan bertanggungjawab. Itu penjagaan yang sehat. Kita bertanggungjawab tapi untuk BN, menegur. Tak ada. Macam Jamal. Macam Ali Tinju. Itu politik toksik. Dibiarkan. Takkan dia tak tahu. Tapi dia biarkan. Hampir-hampir ada pertempuran perkauman. Kalau doktor ingat, YB pun ingat juga ketika konvensyen Parti Amanah Negara yang lepas, bagaimana setiausaha agung kita Tuan Haji Anwar Tahir mengisytiharkan semua ahli-ahli amanah yang berada dalam grup yang sentiasa maki hamun sila keluar left grup itu. Dan ada orang marah kan, dia kata kami nak belasah orang tu. Tapi kami tegur lah kan, kita tidak membawa budaya itu walaupun kita dituduh, kita dimaki dengan bermacam-macam. Daripada nyamuknya kepada nama-nama binatang tapi yang disebut. Ada patasan. Tapi kami nasihatkan ahli kami jangan balas. Jangan balas. Sebab ini bukan budaya kita. Sebab kalau kita balas, kita menambah toksik lagi dalam sistem politik yang ada seperti ini. Bagi kami, Parti Amanah dan saya percaya teman-teman di AP dan Pakatan Harapan yang lain, kita sentiasa mengingatkan antara sama lain, please.
Dan sebab itu kita terlibat dalam apa ni pada yang wanita buat hari pada itu. 6 September itu itu itulah tanda sokongan kami bagi parti politik, sebab organizer bukan daripada kalangan parti politik tapi kami NGO. Daripada parti memberikan sokongan padu. Betul. Sebab kita nak membenteras politik toksik ni bukan hanya kepada parti UMNO Barisan Nasional sahaja, tapi kita nak membina satu sistem budaya yang cantik, yang bebas, menyebabkan pengundi berfikir dan akhirnya pengundi memilih berdasarkan pada hujah-hujah yang ada. Yalah, bila orang lain maki kita babi ke, takkan kita balas sama dengan babi. Ya. Kalau kita pun balas macam tu, kita sama standard lah. Yes, exactly. So we DAP pun macam amanah. Kita tak gunakan bahasa macam tu. Kita tahanlah. Kita tidak mengaku kita babi lah, tapi kita tak panggil orang lain babi pula. Kita di dalam WhatsApp group tu, tujuan bila orang add kita ataupun saya selalu orang add lah, adalah untuk kita mendengar perbincangan. Itu bagus. Kita nak dengar apa orang kita cakap kan, sebagai maklum balas. Tapi kadang-kadang tengok dari pagi sama tu maki hamun saya memang out lah, sebab tak ada faedah. Saya pun Tak ada faedah. Saya pun out lah. So kita pun keluar. Sebab apa, bagi saya, kita politik nawaitu kita lillahi ta'ala. Yeah, we do it for an altruistic reason. Yeah. Kita jadi, lawan dengan hujah. Kita kena lawan dengan hujah. Kalau kamu tidak berminat mendengar hujah, dan buat grup ni tak payahlah, saya pun keluarlah. Lagi satu bila dia maki hamun, kalau kita dalam Islam, bila kita duduk baca tu as equal as kita maki hamun juga. Misal dia kata si Anu itu balik bayar ke apa-apa semua, dia maki-maki. Bila kita baca, makna kita turut. Turut bersubahat di situ. Jadi dosa keringlah, kami kita elak. Dosa keringlah. Ya. Kita elak. Jadi kita keluarlah tak payah. Tapi apa yang kita harapkan, bila wanita buat, sebab wanita dengan sifat keibuan dia, dengan apa, kalau kita tengok wanita bila dia berpolitik, apa yang dia harap adalah negara ini damai, membangun, sebab kita nak meninggalkan generasi. Jadi mungkin kita boleh mempengaruhi cara politik negara kita. Ya, jadi bila wanita hampir 50% ya, dan kita mengatakan dengan jelas kami tidak mahu politik toksik, dan kami mendidik pengundi wanita supaya menolak actors ataupun pelakon-pelakon politik toksik ini, mereka tidak layak untuk dipilih sebagai pimpinan. Ya, kita nak mendidik wanita, kalau inilah akhlak yang ada kepada pimpinan, ya, yang melakukan perkara-perkara yang menyakitkan hati orang lain, tak tahu apa benda yang sensitif, main belah saja ikut sedap apa ni untuk ni, maka orang macam ni tak perlu. Kita nak mencari ahli politik yang menyemai kasih sayang, ya, yang menyemai hormat menghormati, ya, yang boleh berbeza pendapat dengan akhlak yang baik, ya, tanpa kita perlu menyebut misalnya wanita bocor tiap-tiap bulan. Dalam parlimen disebut begitu. Jadi kita merasakan bahawa ia adalah satu penghinaan kepada wanita. Membuat ayat-ayat yang general. Siapa tengok pemandu tu? Oh, mesti wanita. Kan? Jadi dengan membuat orang kata memberi tanggapan-tanggapan yang lekat di kepala orang. Ya? Jadi itu yang di antara kenapa kami menyokong Purple Walk tu, walaupun dia di anjur oleh NGO, ya, bukan sambutan hari itu baik. Ya. Sebab kita nak mendidik wanita bahawa kita tolak politik toksik. Ya, siapa-siapa mana-mana parti politik yang terlibat dengan keganasan, melibatkan labeling, branding, framing, whatever it is kan, membakar sampahkan orang dalam grup-grup tertentu. Sebelum kita mengenali orang tu, kita dah kata oh dia tu begitu, dia tu begini. Jadi itu tidak adil. Bagi apa dia kata, stereotyping lah. Stereotyping. And it's not fair. It's not fair, you know. Tapi dia orang kata ini politik keras katanya. Politik keras. Jadi kalau tak sanggup untuk menghadapi politik keras ni, jangan main politik lah. Itu dia punya excuse lah. Politik keras katanya. Tak tahulah, saya begini, politik is difficult. Sebab kita kena navigate, kita kena mengemudikan diri kita. Most of the time bukan straightforward lah. Bukan straightforward, dan kita ada banyak aksi, banyak orang yang kita jumpa. Kita perlu menyesuaikan sebagai ahli politik ni, kita perlu, ataupun aktivis politik, kita kena tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh.
You tak boleh main keras sebab kadang-kadang kita apa yang kita rasa betul barangkali tak betul. So you tak boleh main keras. Lagi baik you main lembut. Kalau salah kita boleh mengganggu salah. Kalau you keras sangat, damage is done. Ya, setuju. Susah nak kita nak betulkan balik. Itu sebabnya bila ada ahli kita atau pimpinan kita yang orang kata kadang-kadang ada sedikit toksik dia tu. Kalau adalah mana-mana, kita kena cepat-cepat betulkan dia. Karena kalau dia buat silap itu mungkin tidak sengaja, kita tak betulkan, maka kita nak membersihkan balik tanggapan itu amat susah. Amat susah. Ya, jadi bila if you have gone too far lah. Ya, misalnya kalau kata ada yang lepas-lepas ada ahli politik yang mengeluarkan apa-apa dalam Facebook yang agak dipersepsi, ditanggapi walaupun dia tidak bermaksud sebagai anti perkauman. Maka dia dengan cepat-cepat dinasihatkan untuk tarik balik. Balik, minta maaf. Ya. Jadi itu adalah perkara yang kita sebab bukan itu yang kita perjuangkan. Tadi ustaz kata naturally kita ada tendensi yang berbeza tapi kalau kita kata satu yang berbeza itu saja tapi tak sampai hati nak menghina agama tapi you tuduh kita menghina agama sudah jadi dosa yang besar. Itulah politik toxic. We just different from you. Kita cuma berlainan saja tapi you sudah label ini Ronnie hina agama saya. Saya lihat susah juga politik ni dia sepatutnya tidak keras tapi apabila kita bermain emosi orang tanpa kita beri hujah dia akan jadi rosak. Kalau kita tengok dalam parlimen di negeri lain, saya tengok dalam video kadang-kadang mereka baling kerusi di parlimen, kita tak pernah berlaku tak lagi pernah saya lagi. Sebab kerusi itu mungkin statik. Keras kan. Cuma yang kita nak tengok kadang-kadang yang menyebabkan politik itu keras, minta maaf cakap, saya kata kadang-kadang media pemerintah sendiri memberikan gambaran yang buruk terhadap politik itu sendiri. Sebab kita bercakap dengan sopan, kita memberikan idea dengan baik, kita berikan teguran yang betul, tapi mereka memberikan gambaran yang kita ini rasis. Saya dengan Roni begitu baik dengan kasih sayang sebagai warga Malaysia, tapi tiba-tiba dia mengatakan kami membawa rasis. Malah dikatakan Parti Amanah anti-Islam sendiri bersama-sama dengan DAP sebab dia memberikan diperkudakan. Tapi maknanya kita cuba nak beri gambaran sebenarnya politik tidak boleh sekeras itu. Sekarang ini mereka nak meletakkan seperti kita hitam ataupun putih. Sedangkan kami politician, kami mengatakan kalau apa yang kerajaan bawa suatu benda yang baik, kami akan sokong. Dan apa yang kerajaan tak baik, buat tak baik, kita akan bantah. Tapi mereka seolah-olah menggambarkan 100% pembangkang salah. Dan inilah yang menyebabkan politik itu jadi keras. Mereka bawa perkauman, DAP yang sebuah parti demokratik dikatakan parti perkauman. Chauvinis. Chauvinis dan sebagainya. Itu semua yang menyebabkan politik jadi keras. Tapi sekiranya diizinkan kami berada di atas pentas politik tanpa diganggu, saya percaya politik tidak keras. Seperti yang kita buat perhimpunan bersih tempoh hari, satu ketika dulu diganggu FRU dan sebagainya, dia yang menyebabkan suasana jadi keras. Tapi bila satu ketika dia tak ganggu, elok kami dapat teman-teman Cina tolong ulurkan air untuk kami Muslim ambil air semayang. Sampai boleh bersihkan sampah saja kita habis. Dan alangkah indahnya politik itu apabila dia tak ada toksik. Yang menyebabkan dia toksik, menyebabkan dia keras, saya rasa pihak yang bukan daripada pembangkang itu sendiri. Contoh tu kita macam terkinilah. Pilih pembangkang berenang sampai pembangkang menang, you berenang. Macam tu. Pembangkang menang. Ini pun satu menggunakan fenomena alam ni kan. Fenomena alam. Sebagai konon-konon kita tahu bahawa climatic change semua tu. Dan kalau bercakap banjir, Kelantan banjir every year. Berenang rumah tenggelam semua. Tapi takkan tergamak kita nak mengatakan ini disebabkan oleh kerajaan PAS. Ia adalah satu fenomena yang tak boleh dielakkan. Dia air, satu bulan punya air, hujan, dia turun pada satu malam, banjirlah. Disalahkan siapa itu pemimpin. Dia sebenarnya gini, dia tak boleh nak marah kat Tuhan. Sebab act of God, dia kata. No, because it's an act of God. Misalnya hujan turun, biasa berapa milimeter saja.
tiba-tiba dalam hujan setahun turun dalam masa 24 jam. Satu bulan punya 240 meter. Dia satu malam 250 milimeter. Mesti banjirlah. Mesti banjirlah. Sebab tu Perlis pun banjir. Kedah banjir. Kedah banjir, Pulau Pinang banjir. Pinang banjir. Terengganu. Negeri Sembilan. Semua banjir. Parit banyak mana pun tak selesai. Ya. You nak salahkan siapa? Dan sekarang ni dengan kalau kita faham, kalau kita yang mengikuti perubahan cuaca dunia dengan taufannya, dengan pukulan anginnya sudah apa ni, ada satu fenomena yang apa ni orang kata yang kalau kita fahamlah, kita cuma merasakan bahawa tak bernasib baiklah negeri-negeri utara. Itu kan? Perdana Menteri yang buat fitnah itu, takkan dia tak tahu ada taufan? Dia tahu. Tapi inilah kata toksiknya itu. Dia tanamkan dalam kepala rakyat. Kerana dia memerintah, semenjak dia memerintah, kamu banjir tiap-tiap tahun. Kan, yang sekarang orang buat polis, laporan polis. Sampai buat laporan polis? Ya. Dia itu tak masuk akal tu. Buat laporan polis, buat laporan SPRM. Saya kalau nak cerita, kawasan kita di Selangor ni, banjir. Ya, tak, senang saja bila kita analisanya, pembangunan yang pesat, undang-undang yang sedia ada di dalam peparitan itu sendiri tidak membantu, ya. Enforcement dia lagi yang sebenarnya di bawah agensi-agensi kerajaan. Orang politik ni dia membuat keputusan-keputusan tetapi melaksanakannya itu adalah agensi-agensi. Akhirnya banjir kilat berlaku. Banjir kilat berlaku dan sebagainya kan. Saya duduk di Kelang, tahulah YB pun apa ni, Saudara Roni pun dulu di sana kan. Pandamaran. Pandamaran. Kelang is called Pasang. Pasang itu air pasang lah. Bila air pasang, itu floodgate, you tak boleh buka. Walaupun hujan besar. Betul tak? Betul. Sebab dia lebih, bila dia pasang, dia lebih tinggi daripada sungai. Paras laut. So, banjir lah. Ada salahkan orang. Salahkan. Kuala Lumpur pun selalu banjir. Ya. Yeah. Hujan. Ya, itu betul lah. Yang itu tu memang politik toksik habis-habisan. Kalau pilih pembangkang. Saya pun kesian Tun Mahathir. Kesian Lim Kee Siang. Media BN yang sama. Media Cina, dia katakan Lim Kee Siang diperkudakan oleh Mahathir. Tapi saya baca utusan, dia kata Mahathir diperkudakan oleh Lim Kee Siang. Siapa yang betul? Ataupun dua-dua pun salah? Itulah politik toksik juga. Tapi kalau kita tengok tadi, it's not only the actors of politik, bukan hanya aktivis politik, media pun, Ustaz dah sebut tadi. Ya, media ni kadang-kadang sepatutnya media ni lebih menyatukan dan sebagainya. Ya, tapi kita tengok media kita sekarang ni memainkan. I think dikawal oleh. Yalah, sebab dikawal. Political leaders yang bukan, tertentu. Bukan oleh pemberita, editor tu masuk. And then the editor dikawal oleh atas. Jadi itu yang kadang-kadang memburukkan lagi keadaan, melaga-lagakan dan sebagainya. Menyebabkan saingan yang sepatutnya saingan sehat di antara parti-parti politik menjadi saingan yang makin masam dan busuk. Ada politician sampai pergi ke newspaper, itu Tamil Malaya. Sampai pergi sana, pukul sama editor semua. Itu politik toksik yang maksimum lah itu. Betul. Dari sudut undang-undangnya, bagaimana, sejauh mana dia berkesanlah untuk menangani masalah politik toksik ini? Dia, saya nak sebut ni, ingat tak peristiwa YB Khalid Samad diserang di parlimen? Akta kita punya undang-undang jenayah dan sebagainya. Jadi to me ini pun politik toksik. Tetapi pihak berkuasa ada hak pula nak kenakan tuduhan yang mana. Jadi untuk yang pilihan paling ringan. Dendanya tak boleh 100. Tak boleh lebih pada itu. Aduh. Jadi makna dia bila kita nak membenteras undang-undang ini, penguat kuasa undang-undang, pihak agensi yang bertanggungjawab perlu mengambil peranan yang penting. Kalau kita tidak menggunakan ataupun tidak nak mengajar masyarakat, sebab undang-undang tu sepatutnya untuk pencegahan. Ya, makna dia tengok, oh kalau buat macam ni begini, kalau setakat RM100 je denda, pukullah je lah. Kan, jadi apa sangat. Itu saya salahkan political master. Political master lah. Jadi segi undang-undangnya sebenarnya undang-undang kita dah ada.
ya sekarang ni tentang pelaksanaannya. Ya, misalnya macam hari tu penggunaan macam bila misalnya aktivis politik yang masuk Felda ditahan, disekat. Jadi kalau ikut undang-undang, awak tak boleh mengganggu perjalanan orang lain. Ya, tetapi tidak ada apa tindakan. Jadi benda tu berlaku lagi. Benda berlaku aktivis bersih? Atas motorbike yang kena tendang sampai jatuh tu. Mana ada hukuman? Tidak ada tindakan undang-undang. So jadi sorry lah. I think PN kita kena tukar sajalah. Dah boleh harap dia boleh buat benda betul lah. Dia agensi kerajaan pun dah jadi agensi UMNO. Jadi saya rasa masa dah sampai penghujung sesi sembang ni, mungkin masing-masing ingin membuat rumusan untuk round up apa benda yang telah kita bincang pada ini. Kita mula Ladies first. Sebenarnya saya dah sebut semua tadi tentang kesedaran politik itu kan. Dia bukan di orang kata di labeling politik matang, sejahtera ke apa ke, tetapi di dalam tindakan kita. Di dalam tindakan kita bagaimana kita memurnikan politik negara kita, dan dia tidak boleh dilakukan oleh seorang dua orang. Kesedaran ini perlu merata dan semua orang yang aktif di dalam politik perlu ada kesedaran bahawa dia tidak akan terlibat dengan politik toksik. Barulah kita boleh memurnikan politik negara. Saya ada satu pesanan, ini khas untuk golongan yang muda. Jangan salah faham apa itu politik. Sebenarnya bagi kita, politik ialah satu platform yang bagi kita berkhidmat untuk rakyat. Kalau secara ringkaslah. Jadi politik sendiri dia tak kotor. Dia bukan toksik. Orang yang main politik itu yang masuk racun itu. Yang jadikan politik kotor. Sebab itu saya nak kaum muda cepat-cepat kalau belum daftar lagi, daftar sebagai pengundi supaya boleh gunakan undi untuk menentukan masa depan kita. Jangan dengar orang kata, ini politik kotor lah, jauh daripada itulah. Itu tak betul. Politik memang tadi Dr. Siti kata, indah, murni, mulia. Bukan kotor, bukan toksik. Orang yang jahat, jadi dia jahat. Ya, kalau saya pula, saya ingin mengakhiri perbincangan kita pada hari ini. Kalau kita tengok Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah, dia berhadapan dengan tekanan-tekanan yang cukup tak senonoh. Lebih teruk daripada toksiknya kan. Tapi Tuhan telah memberitahu kepada Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wajahidhum bihi jihadan kabira." Hendaklah engkau bersungguh-sungguh berdepan dengan mereka, berhujah dengan Al-Quran dengan hujah yang bersungguh-sungguh. Maksudnya bukan hanya sekadar membawa Al-Quran terangkan begitu, tapi memberikan intipati daripada Al-Quran yang indah yang cantik itu kepada seluruh manusia, dalam medan politik, dalam medan perniagaan, dalam medan apa sekalipun, tunjukkan, berhujah dan buktikan suatu yang baik. Dan juga ketika Nabi Musa alaihissalam berdepan dengan Fir'aun yang begitu melampau, penguasa yang cukup zalim, cukup jahat, cukup tak senonoh, cukup zalim, tapi Tuhan telah memerintahkan Nabi Musa dengan Nabi Harun, izhaba ila Fir'aun faqula lahu qawlan layyina. Pergilah kamu berdua, Musa dan Harun, kepada Fir'aun yang melampau itu dan bercakaplah dengan dia dengan bahasa yang lembut. Saya menyeru kepada seluruh ahli-ahli politik supaya mari kita sama-sama menjadikan Malaysia satu medan politik yang jauh daripada toksik, yang politik kasih sayang, politik kematangan, politik yang membuka ruang untuk berhujah. Dan kita menyeru kepada para media, pengamal-pengamal media dan seluruh agensi-agensi kerajaan supaya berlaku adil kepada suasana politik yang ingin kita bina di negara kita ini. Saya percaya masyarakat Malaysia, orang Cina, orang Melayu, orang India, Iban, Kadazan, Murut mempunyai satu budaya yang cukup cantik yang boleh dicontohi oleh seluruh dunia. Tapi kalau kita biarkan suasana ini berlaku, nama Malaysia akan terus jatuh dan berada dalam lembah yang paling tidak baik sekali. Okey.
kasih kepada semua ahli panel, Encik Ronnie Liu, Ustaz Hasanuddin dan YB Dr. Siti Maria kerana terlibat dalam perbincangan yang baru ini. Saya rasa baru, topik yang baru. Dan di sini boleh dikatakan, dan boleh saya membuat rumusan bahawa daripada perbincangan tadi, sebenarnya politik ini sesuatu yang bagus kerana ia mempunyai matlamat yang bagus, iaitu kalau yang saya belajar teorinya lah, politik is the act of governing a state, maknanya satu tindakan hendak untuk mentadbir urus sebuah negara dengan cara yang baik. Dan bila kita menggunakan demokrasi, maknanya kita meminta rakyat untuk turut serta dalam decision making, dalam mengambil keputusan dan sebagainya. Jadi penyertaan itu kita mestilah manfaatkan, kita mesti gunakan secara yang terbaik, bukan melalui politik toksik. Bukan begitu, Doktor? Ya, ya? Ya, setuju sangatlah tu. Sekian saja wawancara pada malam ini. Saya, Siti Aini Omar, mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.